بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas berbagai kenikmatan yang kita dapatkan Sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini Baik itu nikmat Islam, iman, Kesehatan juga kesempatan, namun pemirsa semuanya, syukur bukan berarti hanya kita mengucapkan "Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin". Namun, bagaimana kesyukuran kita kepada Allah ini bisa kita wujudkan dalam bentuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan pengamalan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang bukan hanya semus, tapi kebahagiaan yang bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat nanti. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita ketahui bersama bahwasanya manusia anak cucu Adam pasti pernah berbuat dosa. Namun kita ketahui juga bersama bahwasanya hanya Nabi dan Rasul yang mendapatkan predikat maksum. Namun kita sebagai anak cucu Adam ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya dosa. Sampai ada sebuah ungkapan Al-insanu mahalul wa nisyan. Bahwasanya manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah, maka kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai manusia semuanya pasti pernah berbuat dosa. Namun demikian, bukan berarti lantas kita mewajarkan perbuatan dosa sekecil apapun itu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dalam diri manusia itu yang namanya hawa nafsu, sehingga ketika hawa nafsu ini kita perturutkan, maka dia akan cenderung kepada perbuatan dosa. Hawa nafsu adalah faktor internal yang ada pada diri manusia. Selain faktor internal ini, Manusia juga mempunyai faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal dari manusia dalam berbuat dosa adalah datangnya dari setan. Maka, ketika faktor internal dan eksternal ini kita perturutkan, setan berhasil menggoda kita, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya Namun tentunya sebagai seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita meyakini bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini Semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu perbuatan amal solih maupun amal buruk Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Di ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, billahi rajim, ya'mal Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarroh dia akan melihat balasannya pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah gambaran kepada kita semuanya bahwasanya sekecil apapun itu amal solih yang kita lakukan di dunia Allah akan memberikan balasan maka jangan pernah menyepelekan amal solih yang sifatnya kecil Mungkin kita anggap remeh Mungkin kita anggap itu sesuatu yang tidak ada gunanya Namun ternyata di sisi Allah Sebesar biji darah Allah akan membalasnya Namun bukan hanya amal solih yang Allah akan balas Di ayat 8 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ <يَرَح> Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarrah, maka Allah juga akan membalasnya. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya dosa yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita anggap sebagai dosa kecil namun ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya akan ada balasannya. Maka mari kita didik diri kita supaya tidak menyepelekan dosa kecil. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Perbuatan dosa yang kita lakukan sejatinya merupakan kegagalan dalam kita menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika kita mau menyadari, meskipun Allah menciptakan hawa nafsu, meskipun Allah membiarkan setan untuk menggoda kita, anak cucu Adam ini sampai nanti hari kiamat namun kita tidak boleh lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal berupa akal kepada kita. Dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah pelengkap dalam tubuh kita, di dalam diri kita. Namun bagaimana Akal yang Allah berikan ini kita gunakan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka, pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, yang harus kita sadari bahwasanya Allah sudah memberikan bekal akal. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam dengan membawa sunnah-sunnahnya. Maka ketika Allah sudah memberikan kepada kita berupa akal, kemudian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam membawa sunnah-sunnahnya, maka mari kita pelajari dengan bekal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dengan bekal yang Allah berikan Kemudian kita mau belajar Al-Quran dan Sunnah Sejatinya kita sudah berikhtiar Untuk menghindari perbuatan dosa Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya Di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman in ahsantum ahsantum liang fusikum jika kamu berbuat baik in ahsantum ahsantum liang fusikum kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri maka saudaraku pemirsa MTA TV semuanya Sejatinya, ketika kita sedang melakukan amal solih, maka amal solih itu akan kembali kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, bukan kepada Allah SWT. Maka, orang yang sering berbuat amal solih, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaannya. Allah akan selalu memberikan pertolongan-pertolongan di dalam kehidupannya maka mari kita renungkan sudah sejauh mana amal soleh yang kita lakukan namun Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan di dalam firmannya wa in asa'tum falaha dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian atau kejahatan itu akan kembali kepadamu Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Mari kita renungkan. Berdasarkan firman Allah ini, Allah memberikan sebuah nasihat kepada kita, bahwasanya musibah yang kita dapatkan di dunia ini bisa jadi karena kita sering berbuat dosa. Bisa jadi karena kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahatan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yakni di Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini sebuah peringatan bahwasanya ternyata dosa yang kita lakukan itu menyebabkan datangnya musibah kepada diri kita. Jadi, bukan datangnya dari alam yang sudah tidak sehat lagi, dan musibah itu bukan berarti hanya kita maknai dalam bentuk bencana alam. Namun, musibah yang menimpa individu kita itu harus kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Jangan-jangan. Selama ini musibah yang saya terima adalah efek atau dampak dari dosa yang selama ini saya lakukan. Maka, mari kita renungkan, mulai sekarang jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena ketika dosa kecil yang kita lakukan, kemudian kita biarkan. Hari ini kita berbuat dosa. Besok kita berbuat dosa kecil. Maka ini akan menjadi sebuah bola salju. Satu titik yang bertambah dengan titik-titik yang lain itu akan memenuhi hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riat Imam At-Tirmidzi Juz 5 halaman 105 nomor 3390. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut bahwasanya ketika seseorang berbuat dosa maka hatinya akan terdapat satu titik hitam. Kemudian ketika dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam itu akan dihapus. Namun ketika di hari berikutnya dia berbuat dosa lagi, maka titik hitam itu akan ditambahkan. Maka ketika kita berbuat dosa di setiap hari kita, titik-titik hitam itu akan memenuhi hati kita. Maka kalau titik hitam dosa itu sudah memenuhi hati kita, maka kita akan menjadi orang yang buta hati. Maka ketika kita sudah buta hati, kita tidak akan bisa menerima kebenaran, maka ketika kita sudah tidak bisa menerima kebenaran, kita akan berada di dalam kubangan dosa, sehingga kita tidak bisa menyadari mana itu perbuatan dosa, mana itu perbuatan yang hak. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah merahmati kita semuanya, di bulan Ramadan ini menjadi sebuah momentum bagi kita untuk merenungi. Sejauh mana dalam kita bermuamalah di dunia ini, apakah kita sudah mempersiapkan secara matang yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mari kita gunakan bulan suci Ramadan ini sebagai salah satu ajang untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di dalam hadis dikatakan An Abi Hurairah radhiyallahu an anin nabiyhi shallallahu alaihi wasallam qol man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, semoga di bulan Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat ampunan dari Allah SWT wa taala. taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.